Seorang dari penjahat yang disalib itu menghujat Isa dan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Maka selamatkanlah dirimu, lalu selamatkanlah kami, jika memang engkau Mesias yang berkuasa." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah saudaraku? Sedang engkau menerima hukuman yang sama dengan dia. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita penjahat yang harus menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah sama sekali. Oh Isa, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika waktunya tiba, dengan sekejap kegelapan meliputi daerah itu 3 jam lamanya. Tak ada sinar matahari. Jagat raya bergetar menyambut pengorbanan terbesar yang tak akan pernah terulang kembali di muka bumi. Lalu Isa berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku."